relatif baru lah ya. Tapi alhamdulillah Kaltim malah sudah memiliki perda tentang pemajuan kebudayaan. Nanti dicek ya tahun 2022 ini kalau nggak salah masih sudah press from the open. Tapi sekarang perlu pergub untuk aturan pelaksanaannya. Kita harus sosialisasikan terus supaya di Kaltim ini kebudayaannya tuh benar-benar kuat ini ya. Ada prosesnya, biasanya nanti ada tim dulu, terus kita juga membuat kajian. Nah nanti sesudah ada kajian kan nanti ditetapkan secara resmi gitu. Seperti juga tadi misalnya jalur rempah mau kita usulkan ke UNESCO, itu kan harus ada naskah akademiknya, bukti-bukti dan sebagainya. Nih ya, dengan pengalaman jalur rempah kita Kaltim bisa bikin yang semacam itu. Nah, anak mudanya bikin muhibah gitu ya, seru kan, pasti kamu mau kan ikut muhibah dari kota ke kota tapi sambil mengunjungi cagar-cagar budaya di Kaltim. Terus nanti kalian yang menjadi, kan ini kan influencer-influencer kan, pasti bisa menceritakan kembali dan akhirnya diterima oleh masyarakat yang lebih luas.